Assalamualaikum, welcome back to my channel. Malam ini aku mau bikin menu makan malam aku yang simple, karena aku gak makan nasi untuk sementara waktu. Jadi aku mau bikin sup yang sehat, dan tentunya ini cocok banget untuk musim dingin. Jadi apa aja bahannya? Di sini aku punya jamur shiitake yang seperti ini, dan ini aku mau potong dulu. Lalu aku masukin ke air untuk direndam dan dicuci. Lalu di sini aku punya jamur kuping. Ini jamur kuping kering yang sudah aku rendam dan aku iris seperti ini. Teman-teman boleh diiris kecil-kecil atau diiris boleh, nggak diiris juga boleh, tapi aku lebih suka untuk diiris kecil seperti ini ya. Lalu ini jamur yang tadi udah aku cuci, aku masukin sini juga, aku campur jadi satu. Lalu aku kasih air panas. Nah, di sini ada 2 tomat. Ini mau aku, nah ini tomatnya aku kasih air panas dulu supaya kulitnya ini bisa mengelupas. Dan di sini aku ada tahu. Tahunya kita potong kotak atau sesuai selera. Kalau aku potong kecil-kecil seperti ini. Nah, di sini aku punya daun brambang. Ini aku potong. Dapurnya kecil, tempat daun berambangnya kita potong seperti ini. Lalu ini ada daun ketumbar. Daun ketumbarnya juga kita potong. Sekarang kita kupas tomatnya tadi seperti ini. Nah, di sini ada 2 siung bawang putih. Kita tiris. Ada 1 telur. Lalu kita masukkan bawang putih sama jahe. Lalu kita tutup sebentar. Nah, sudah kita masukkan tahu. Lalu jamurnya tadi kita masukin juga. Kita kasih sedikit oyster sauce. Ini opsional, teman-teman boleh dikasih, boleh tidak. Sedikit kaldu sapi, karena aku nggak pakai kaldu ayam. Lalu ini daun brambang sama daun ketumbarnya aku masukin sekalian.
aku kocok. Dan sekarang aku masukin telurnya. Sekarang kasih sedikit garam, dikira-kira aja. Dan sekarang supnya sudah matang, siap untuk dimakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.